Petugas gabungan mengevakuasi pohon bambu berukuran besar yang roboh diterjang angin kencang hingga menimpa rumah warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Evakuasi berlangsung hati-hati karena pohon bambu berada tepat di atas genteng rumah warga. Satu persatu rumah warga yang rusak diterjang angin kencang di Dusun Gumitir, Desa dan Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur mulai diperbaiki oleh petugas gabungan dari BPBD, Polri, dan TNI. Perbaikan difokuskan pada rumah warga yang rusak parah, salah satunya yang tertimpa rumpun pohon bambu berukuran besar. Perbaikan diawali dengan evakuasi bambu secara perlahan agar tidak semakin merusak atap rumah. Selain merusak rumah warga, angin kencang juga merusak kabel listrik karena tertimpa pohon yang roboh. Sekarang ini kita agendakan dari keputusan bersama, kita rapat, musbika, bersih-bersih ya barongan-barongan yang terangkat oleh puting beliung kemarin yang menimpa rumah, sekarang kita bersihkan bersama dengan Satpol PP dan seluruh staf kecamatan yang laki-laki, lalu dari Koramil dan dari anggota Polsek. Sebelumnya angin kencang disertai hujan menerjang 4 kecamatan Mayang, Pakusari, Ledok Ombo, dan Kalisat. Peristiwa ini menyebabkan 95 rumah warga rusak ringan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.